Pemirsa, tim Pegasus Polsek Patumbak melakukan patroli skala besar di sejumlah ruas jalan dianggap rawan kejahatan. Dalam patroli ini, petugas berhasil jaring remaja pengendara yang tidak memiliki dokumen kendaraan dan bubarkan remaja yang hendak melakukan tawuran. Puluhan tim Pegasus Polsek Patumbak Rabu malam gelar razia patroli skala besar dianggap rawan aksi kejahatan dan geng motor di sejumlah ruas jalan pertahanan hingga Marindal 1 Rabu malam. Patroli diawali bubarkan paksa pengendara remaja melakukan tawuran. Sejumlah pengendara remaja belum sempat melarikan diri terjaring razia petugas. Satu persatu remaja pengendara motor diperiksa dan digeledah petugas. Saat ditanya petugas, remaja pengendara motor tidak bisa menunjukkan surat dokumen kendaraan dengan alasan tinggal di rumah. Dalam patroli, petugas juga bubarkan paksa sejumlah remaja diduga hendak melakukan tawuran. Untuk hindari amukan warga, petugas terpaksa amankan remaja ke Polsek Patumbak guna pembinaan. Dalam patroli skala besar, target petugas antisipasi kejahatan jalanan jelang Natal dan Tahun Baru. Petugas juga bubarkan sejumlah remaja sedang asik minuman keras di kafe remang-remang masih buka di tengah malam. Dalam penggeledahan itu, petugas mendapatkan remaja diduga usai bermain judi langsung diboyong ke Polsek Patumbak. Dalam razia ini, 9 unit sepeda motor tanpa dokumen kendaraan dan plat nomor polisi diamankan petugas ke Polsek Patumbak. Kita melaksanakan patroli gabungan, patroli skala besar, untuk mengantisipasi balap-balap liar, geng motor, dan gangguan timah termasuk pencurian 3C. Jadi kita melaksanakan kegiatan di Jalan Singamang Raja, kita temukan tadi situ sekelompok anak muda yang akan melaksanakan kegiatan balap liar. Jadi kita amankan sepeda motornya yang tidak punya dokumen. Dokumen kan untuk diamankan? Ada kira-kira 9 sepeda motor yang kita amankan semua tanpa dokumen. Razia rutin dilakukan setiap malam untuk menjaga keamanan masyarakat pengendara dari aksi kejahatan jalanan. Dari Medan, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan.